Hari ini kita mau buat blog. Blog itu adalah weblog di mana kita bisa menuangkan ide-ide kita ke dalam blog kita. Blog itu adalah situs kecil yang bisa menyampaikan ide-ide kita, tuangkan ide-ide kita ke dalam situs tersebut. Layanan blog itu ada banyak ya, itu ada di Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Di sini kita mau coba buat menggunakan Blogspot. Langkahnya, buka terlebih dahulu Chrome, kemudian ketikkan blogspot.com. Setelah tampil halaman sebagai berikut, kemudian klik Create Blog, Create Your Blog. Kemudian kita masukkan akun Gmail kita. Di sini saya menggunakan akun saya sendiri. Create Your Blog lagi, diklik. Kalau nggak bisa, coba di sign in. Kita masukkan akunnya. Oke, setelah kita masukkan akunnya, nanti kita sudah langsung dibawa ke halaman ini. Di sini kita coba buat blog yang simpel. Kemudian lanjutkan ke blogger. Untuk memulainya, judulnya kita buat blog blog pertama saya. Coba Elsa dan Anna ini adalah nama blog kita nantinya. Ketika orang ingin melihat blog kita, mereka cukup mengetikkan Elsa dan Anna.blogspot.com. Kemudian kita pilih tampilannya seperti apa.
Ini ada berbagai macam tampilan. Kita coba yang ini. Oke, setelah kita pilih tampilannya, kemudian buat blok, klik. Jadi ketika orang-orang menelusuri dengan keywordnya itu blog pertama saya, maka akan tampil blog kita. Ini lain kali saja, kita abaikan saja dulu. Oke, sekarang ini adalah panel dari blog-blog kita. Kemudian kita coba buat, kita mau posting tulisan baru, kita buat entry baru. Nah, disinilah kita bisa menuangkan ide-ide kita untuk dilihat oleh banyak orang. Kita bisa lampirkan gambar, kita bisa masukkan yang lain-lain. Sini kita misalnya coba buat ya. Oke, kemudian kita publiskan, simpan dulu, klik simpan. Oke, agar tulisan ini adalah blog pertama saya, jangan lupa dikunjungi ya. Itu agar bisa dilihat dengan oleh orang-orang lain, kita bisa publiskannya dengan cara klik publiskan. Oke, setelah itu kita coba melihat langsung di blog kita. blogspot.com. Kita coba lihat apa yang ditampilkan ketika kita mengunjungi halaman Elsa dan Anna blogspot.com. Tadi kita sudah buat dan sudah kita publiskan. Oke, blog kita sudah jadi. Jadi blog pertama saya. Jadi ketika orang-orang mengunjungi situs ini, Elsa dan Anna, maka yang ditampilkan adalah blog kita seperti ini. Karena ini sederhana, jadi saya buat tulisannya hanya judul saja, blog pertama saya. Jadi teman-teman sudah bisa membuat blog sendiri. Jadi blog itu adalah ide-ide yang dituangkan oleh perorangan. Jadi kalau ada berita-berita dari blog itu jangan langsung dipercaya, karena itu adalah pemikiran seseorang yang dituangkan ke internet. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan boleh langsung email ke saya. Selamat mencoba.